Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini, kemarin ada yang request tanya ya, Bang, gimana cara narik kalau komisi di Tokopedia Affiliate? Nah, jadi ini di video kali ini kita akan coba gimana cara nariknya mumpung ada saldo kunjungan masuk ya. Jadi ini masih terus berjuang nih kita nih untuk mencoba di Tokopedia Affiliate ini dengan berbagai cara share-nya, karena masih belum ketemu nih pola share algoritmanya di Tokopedia ini. Nah, ini kebetulan udah ada masuk komisi kunjungan ya, baru komisi kunjungan aja nih yang masuk. Nah, cara untuk narik dan lihat tempat komisinya itu di mana aja. Jadi teman-teman buka nih aplikasi Tokopedia teman-teman. Kemudian teman-teman klik nih di bagian pojok kanan ada strip 3 itu. Kemudian di sini ada affiliate ya, kita klik ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada performa dan ada transaksi. Ya, kita klik aja yang performa. Kemudian di sini ada pendapatan. Nah, jadi di sini ada komisi kunjungan ya, belum dapat aku nih komisi untuk transaksi produknya. Tapi ini sudah menandakan bahwa ada loh yang klik link kita gitu ya. Jadi per orang klik itu ya, per satu pengunjung itu di sini kita dibayar Rp50 nih. Ya tadi, tapi bukan semua pengunjung yang klik kita bisa dibayar. Saya belum tahu nih gimana perhitungan dari Tokopedia Affiliate ini dengan komisi kunjungan produk ini atau komisi klik ini. Karena di sini ada 7 kunjungan tapi tetap dapat 100. Kalau saya lihat di ini ya, di rinciannya ini dia ada istilah kunjungan terpilih gitu. Nah, jadi satu kunjungan terpilih itu nilainya Rp50. Nah, ini kalau kita mau tarik saldonya, caranya tinggal teman-teman klik aja di bagian tarik saldo ini. Kemudian di sini saya juga masih ini ya, masih coba nih. Nah, di sini menandakan bahwa kita untuk tarik saldo sudah harus punya GoPay. Nah, jadi teman-teman silahkan install GoPay dulu, dan nanti setelah diinstal GoPay dan Gojek ya, diinstal itu nanti teman-teman klik untuk verifikasi ini, klik saya setuju nih, lalu klik OK pakai EKTP ini. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, kita konfirmasi dulu tanggal lahir kita sesuai dengan yang sudah kita daftarkan di GoPay itu ya. Oke, nah ini gue coba, kita lihat ya gimana jadinya. Nah, kita tunggu sebentar nih, sebentar ya, dokumen lagi diproses. Nah, jadi ini tunggu proses verifikasi data, diproses dalam 24 jam, kamu bisa tutup dan kami kabari saat selesai. Nah, lalu kita balik aja. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini setelah selesai itu, di sini ada nominal penarikan. Jadi di sini tidak ada minimal penarikan ya. Kalau kita mau tarik semua, kita tarik semua. Oke, maksimum penarikan 0. Oke. Nah, lalu di sini tambah rekening ya, kita klik tambah rekening. Kemudian di sini kita tambah rekening bank. Oke. Nah, di sini aku mau pakai, tinggal kita pilih nih ya. Coba ada nggak Alo di sini? Alo. Oh, dia ini adanya bank-bank konvensional ya teman-teman, dia belum ada nih bank-bank si bank gitu, kayak gitu. Coba si bank, oh ada si bank, ada, kita pakai si bank aja. Lalu tinggal kita masukkan nih nomor rekeningnya ke sini, kita coba ini ya, kita ngetes juga, saya juga ngetes nih berapa sih nominal penarikan kalau untuk saldo di Tokopedia. Tadi katanya tidak ada nominal penarikan. Nah, kita masukkan nomor rekening kita di sini. Kita tempel. Lalu kita klik periksa.
Nah, lalu kalau sudah begini kita klik simpan nih. Simpan rekening, simpan. Pilih metode verifikasi. Nah, ini minta verifikasi nih ke SMS kita. Pastikan nomor HP kita aktif ya. Ah, ini nanti masuk ke SMS. SMS-nya ada di 242944. Oke. 242944. Dia masuknya ke nomor HP yang kupakai ngerekam ini. Nah, kemudian di sini coba kita klik tarik semua. Oke, sorry teman-teman. Ternyata di sini ada minimal penarikan ya. Nah, jadi ini baru tahu nih, baru tahu ada minimal penarikan itu 50.000 teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus nunggu dulu nih saldo afiliate kita itu komisinya 50.000 baru bisa ditarik. Nah, jadi begitu ya tadi step-stepnya. Ini aku lagi nyoba juga nih. Jadi dari sini kita tahu nih ya, minimal penarikan untuk Tokopedia affiliate itu 50.000. Nah, setelah itu nanti kalau 50.000 berarti nanti tinggal kita tulis aja 50.000 atau tarik semua, lalu kita klik tarik saldo, otomatis akan masuk ke rekening yang sudah kita sematkan di sini. Oke, teman-teman, itu aja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang juga masih bingung ya. Jadi ini gua juga lagi nyoba nih ya. Hanya di percobaan ini juga bisa jadi referensi nih buat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.